umur kamu juga, kamu cuma peluk aku malah cimol. Kok aku terus aku pelukan sama siapa? Oh, lu belum mandi. Enak aja. Nah, aku sekarang pergi apa enggak? Aku minta. Oh iya, berarti? Kamu sehat? Neng, udah hampir berapa hari? Enggak, kamu baru sehari bukan sehat. Kamu gak ketemu sehari itu di jerawat. Tuh, iya. Aku mau ngomong sama Allah sebentar aja. Aku sih, ya mudah-mudahan dijawab sama Allah. Kalau memang ada rezeki, terus kamu bilang iya, aku akan laksanain. Jadi gini saya, tadi kan aku lihat-lihat apartemen, ada orang marketing yang nge-whatsapp aku untuk lihat apartemen, katanya orangnya, ya mohon maaf ya BU, benar atau enggak ibu nggak tahu. Terus aku lihat, terus aku bilang sama orang marketingnya, aku mah tergantung Amanda. Kalau misalkan Amanda bilang gue beli. Ya kalau ada, insya Allah beli. Kalau enggak, ya enggak. Kalau enggak usah, enggak usah. Nah ini jadi guys, tujuan gue cuma tadi lihat doang guys. Enggak gimana-gimana. Aku mau nanya sama kamu. Ini udah boleh. Mau mending beli rumah ya enggak sih apartemen? Luasnya berapa? Luasnya ada yang 107 sekian, 170 sekian, sampai 200. Ada yang 76. Enggak, pengen beli rumah buat masa depan. Kamu marah sama aku? Mm-mm. Kamu bahagia sama aku? Enggak. Ah, kamu tuh kelihatan tuh sayang banget sama aku. Masa? Iya. Aku juga. Biasa aja. Ntar omongan doang. Oh sayang. Cantik tadi. Ayo cepetan. Morning. Sayang ya. Laki-laki emang ngedasar ya. Kok bisa? Kita mau ngobrol atau sharing-sharing tentang gaya hidup selama new normal nih, setelah pandemik. Kalau Kak Amanda sendiri gimana nih gaya hidupnya setelah pandemik? Apakah ada perbedaan? Apakah lebih rajin olahraga? Gitu. Setelah pandemi ini, aku punya pacar baru ya. Terus jadi makannya bertambah berkali-kali lipat. aku naik itu sekitar 9 kilo pacaran sama Billy. Oh, bahagia berarti ya. Antara kita berdua emang demen makan aja kan pas lagi pandemik. Dia lagi nongkrong tapi kering nih, percuma. Ada artis juga. Ada artis. Bang Bil, ya? Enggak kena. Lu tahu karena gue syuting di sini, lu main di sini gak ada makanan. Lu deh gue tahu. Pesannya, Bang Bil? Buat netizen, tolong boleh acung. Pesannya, Bang Bil, pesannya. Pesannya. Bong, besok kalau misalkan gue pulang syuting, lu duluan nih depan gue. Lu lihat nih ada anak-anak gak? Kalau ada anak, gue lurus langsung nih, Bong. Gak melencong ke kanan. Dibalak. Dia yang malak ya, dia. Apalagi si acung tuh selalu minta duit sama gue. Bully acung, cepetan. Bayar dulu, Bang Bil. Waduh, dibayar. Ya, makasih ya, Bor. Makasih loh, Bang Billy. Baik banget sih, emang artis ini. Bong, besok kalau misalkan gue pulang syuting, lu duluan nih depan gue. Lu liat nih ada anak-anak gak? Kalau ada anak, gue lurus langsung nih, Bong. Gak melencong ke kanan. Dibalak. Emang kenapa sih, Bor? Ada lu mah. Dia yang malap ya, dia. Apalagi acung tuh selalu minta duit sama gue. Bully acung, cepetan. Bayar dulu, Bang Bil.
tuh. Aduh, makasih ya, Bor. Makasih loh, Bang Billy. Baik banget sih emang artis ini satu ini. Gila, berkah barokah. Masa minum itu aja 3,5 sih. Kesel gue liat sini, cok.